Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya saya. Sore-sore ini teman-teman, saya sama keluarga mau ke mall bentar, mau beli rak dan tempat bumbu-bumbu ya. Nah, sekarang udah di dalam, sekarang lanjut kita cari barang-barang yang mau dibeli. Ini mau beli rak ya teman-teman, rencananya mau ganti rak penyimpanan stok makanan yang ada di dapur saya. Ini lagi pilih-pilih raknya. Bingung nih teman-teman ya, mau yang mana. Ini harganya variatif ya, ada yang murah, ada yang agak lumayan ya teman-teman. Ini harganya Rp399.900 ya, hampir 400 ya. Dan untuk yang ini harganya Rp559.900. Ini dibandingkan dengan yang lain, ini lebih kokoh ya teman-teman. Walaupun agak kecil ya, nggak terlalu tinggi. Kalau yang bagian belakang ini tinggi, tapi nggak terlalu kokoh ya teman-teman. Ini juga ada rak, harga non membernya hampir 800-an dan membernya hampir 600-an ya. Ini 5 tingkat, punya saya juga ada, tapi saya nggak beli di sini ya teman-teman. Harganya juga murah, Rp350.000 saya belinya. Nah, ini juga ada rak-rak bulat yang dari besi ya, atau stainless ini ya teman-teman. Ini cantik-cantik banget, harganya juga mehong ya. Lumayan ya teman-teman. Ya, ada rak sudut juga. Lanjut, sekarang kita cari toplesnya. Ini kita cari suami dulu ya teman-teman. Nah, itu beliau udah pilih-pilih di sana. Nah, sekarang kita pilih-pilih dulu toplesnya. Ini kayaknya suami saya tertarik sama yang ini ya teman-teman. Ini warnanya, tutupnya gold. Ini satunya yang ukuran 500 ml, Rp34.500 ya. Nanti ini untuk tempat tepung-tepungan ya teman-teman. Dan kami beli toples yang kecil ini untuk bumbu, satunya itu Rp19.900 ya. Sekarang udah selesai beli toples sama raknya. Sekarang kita ke kasir. Nah, sekarang udah sampai di rumah ya teman-teman. Ini saya punya rak penyimpanan tempat alat-alat masak seperti ini kondisinya, dan yang di sampingnya ini ada rak juga untuk penyimpanan stok-stok makanan ya. Nah, nanti bumbu-bumbu ini, tepung-tepungan, mau saya masukkan di dalam toples dan ini di dalam kotak ya. Nah, ini ada juga tempat penyimpanan bumbu. Posisinya di samping kompor banget ya teman-teman. Ini nanti rencananya mau saya letak juga di raknya dan di toples yang dibeli tadi. Ini ada gula. Gula ini saya keluarin karena tadi ada semut ya. Pertama-tama saya akan turunkan semuanya ya teman-teman, barang-barang rak ini ya. Ini nanti raknya mau saya lapisin atau saya rapiin sama wall sticker. Saya punya wall sticker yang motif kayu ya teman-teman, sisa juga. Thank you.
Nah, ini saya punya wall sticker sisa yang motifnya kayu seperti ini ya. Saya tempel di rak tadi. Sebelumnya mau saya ukur terlebih dahulu ya. Lanjut baru ditempelin di raknya. Nah, sebelumnya ini dilepasin dulu perekatnya atau lemnya seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal gampang aja, tinggal kita tempel, lemnya udah ada. Samain dulu antara sisi kanan dan kirinya ya. Lanjut sambil ditarik bagian perekat bawahnya, kita gosok-gosok sama kain lap seperti ini ya teman-teman, supaya nggak ada yang gelembung-gelembungnya. Nah, ini dia udah selesai semuanya ya teman-teman. Lanjut sekarang kita pasang di raknya ya. Seperti ini ya, setelah dipasang ini penampilannya agak lebih rapi dan lebih bersih aja ya teman-teman dari sebelumnya ya. Lanjut sekarang saya akan susun kembali barang-barang tadi ke tempat semulanya ya. Selanjutnya, saya akan letak rak yang dibeli tadi di sampingnya ya. Sebelumnya teman-teman, saya akan buat dulu keranjang atau tempat penyimpanan barang-barang yang di rak tadi. Nah, sepertinya keranjang yang saya punya itu kurang, jadi saya akan tambah dengan keranjang dari kardus. Ini nanti mau saya lapisin sama wall sticker sisa tadi ya, yang motifnya kayu.
Nah, ini udah selesai, saya bikin 4 ya. Sekarang kita susun. Pertama, saya akan masukkan pertepungan ini di dalam toples-toples yang dibeli tadi ya teman-teman. Ini toplesnya udah saya cuci dan saya keringkan. Kemudian udah saya kasih label ya teman-teman, supaya nggak ketukar ya. Karena saya agak masih bingung membedakan antara tepung beras sama tepung tapioka ya teman-teman, atau sama tepung maizena. Kalau terigu beda ya, udah pasti kita tahu ya. Nah, ini yang di dalam rak ini mau saya keluarin semuanya, baru nanti disusun di dalam keranjang atau di dalam box yang saya bikin tadi dan yang keranjang yang saya punya. Bagian yang udah selesai, lanjut saya letakkan langsung di raknya ya teman-teman, biar nggak terlalu berantakan di bawah ya. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai semuanya, udah saya susun di raknya ya. Lanjut, sekarang saya mau ajak teman-teman semua intip-intip barang-barang apa aja yang ada di dapur saya. Dulu saya juga pernah kitchen tour ya, bisa teman-teman cek videonya. Bagian dari kanan pintu masuk ya teman-teman, kita langsung lihat ini ada laundry room atau tempat cuci-cuci. Di sini ada itu ada cucian saya, besok tinggal jemur aja, tadi saya juga habis nyuci. Di atasnya ada akuarium. Kalau dulu ini tempat saya ngeletakin open ya, karena opennya udah dirak, jadi ini diganti sama suami akuarium, itu ada ikannya. Biar nggak terlalu kelihatan kabel di sampingnya, saya kasih bunga-bunga di sini. Di atas di sampingnya itu ada makanannya.
ini mesin cucinya. Ini mesin cuci kami juga beli second. Semua barang-barang di rumah ini hampir semuanya itu second ya teman-teman, kecuali barang kecil-kecil ya. Lanjut, sekarang kita ke meja makan ya. Ini posisinya di bawah tangga, dikasih di atasnya ada lampu hias ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mengikutin video saya sebelumnya bisa membedakan ya. Ini biasanya di lantainya saya kasih karpet, ini enggak semenjak lebaran ya. Kemudian meja makan sama kursinya sebelumnya itu warnanya putih bening seperti kaca. Ini dilapisin sama taplak meja meteran yang dibeli ya teman-teman, yang 1 meternya itu 40.000. Ini dilapisin, dilemin sama suami jadi seperti ini. Kemudian ini ada bunga saya beli di Toserba, satu tangkainya itu 10.000, saya beli 4 tangkai warna kuning, putih sama warna ungu ya. Ungunya saya simpan di kamar. Kemudian ini saya nggak punya pot, jadi saya gunakan kaleng bekas susu Noval, saya kasih wall sticker. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini ada kotak tisu, ada air minum, ada sendok sama garpu ya. Kemudian ini ada toples kerupuk, tapi kerupuknya kosong. Nah, di sampingnya ini ada gudang ya teman-teman. Ini di bawah tangga juga, penampakannya seperti itu, gelap. Lanjut, ini ada dinding samping meja makan ya teman-teman. Ini kami kasih pajangan-pajangan bunga dan rak-rak seperti ini. Ini bunga anggrek warna kuning sama warna putih, saya bikin sendiri ini pas hamil ciparel. Kemudian ini ada bunga juga, ini bunganya warna-warni seperti ini belian suami. Kemudian ini sebelumnya itu dinding dapur ini enggak dikasih wall sticker, ini dikasih wall sticker sama suami, cuman separuh aja ya teman-teman. Dan bagian atasnya dikasih list seperti ini. Ini pengerjaannya sebelum lebaran ya, tapi enggak saya bikin video. Lanjut ke dinding sebelahnya, ini saya kasih pajangan-pajangan seperti ini. Kemudian ada jam. Kemudian bagian bawahnya saya kasih bunga. Ini bunganya udah lama ya teman-teman, hampir umurnya seperti rumah ini. Ini bunga belian kami berempat ya, mertua saya sendiri, mama saya, dan suami. Bunganya itu pilihan kami bertiga dan potnya itu pilihan suami. Ini belum saya perbaikin ya, nanti mau saya isolasiin, saya lem lagi ya biar bagus ya teman-teman. Lanjut ke sampingnya, ini ada kitchen set. Kitchen setnya itu menyatu langsung ke plafonnya ya teman-teman, biar nampak luas dan bersih aja. Bagian atas itu saya simpan barang-barang yang jarang dipakai. Kemudian di bawah ini ada pajangan-pajangan. Dan di sampingnya ini ada lemari juga seperti ini ya. Ini saya simpan lauk pauk biasanya. Kemudian ini ada dispenser, ada magicom, ada susu anak juga. Kemudian di sampingnya ini ada kompor. Nah, di atas kompor ini saya letakin kuali. Kualinya itu biasanya saya habis cuci, saya letakin sana biar gampang masak selanjutnya ya teman-teman. Ini kompornya udah buruk, udah ngelupas-ngelupas itu ya. Mau saya kasih wall sticker tapi suami kurang suka, jadi nggak jadi gitu ya. Nah, bagian atasnya ini ada penghisap bau makanan gitu ya teman-teman, itu belum saya bersihkan, jadi ada minyaknya itu ya. Dan bagian, nah ini tempat yang di samping kompor juga ya, sebelumnya ini penuh banget ya teman-teman, ini agak lapang lah sedikit ya. Dan ini botolnya udah diisi sama minyak, yang botol yang baru saya beli. Kemudian ini ada cobekan di sini, ada tempat penyaring minyak atau penampung minyak sisa. Ada kecap-kecapan juga di sini. Ini ada pisau juga belum saya pakai sebelumnya ya teman-teman. Ini ada cobekan, ada telenan, ada hiasan, pajang-pajangan seperti itu ya. Kemudian di atasnya ada alat tempur ya teman-teman. Sampingnya ini ada pisau, asahan, dan alat cuci piring ya teman-teman. Kemudian itu ada sikat gigi suami. Biasanya suami saya sikat giginya di sini kalau habis makannya, males ke kamar mandi gitu ya.
Nah, ini ada piring-piring yang dipakai. Untuk bagian bawah ini saya simpan barang-barang yang sering saya pakai. Jadi biar gampang aja ya. Di sini ada sendok garpu, ada gelas tamu, ada mangkok-mangkok, ada dot-dot anak, ada beras, ada box-box penyimpanan untuk sayur mayur, ada ember juga. Di sini ada gas, ada kuali-kuali besar, dan di sini ada mangkok-mangkok dan piring-piring kecil ya. Dan untuk bagian samping ini ada rak-rak penyimpanan ya teman-teman, ada alat-alat masak sama stok-stok makanan. Dan di sampingnya ini ada kulkas ya. Nah, kulkasnya 3 pintu, kami juga belinya second. Ini seumuran sama Noval, ini kerjaan suami saya. Setiap dapat stiker, ini ditempelin di kulkas. Ini jualan online suami saya ya, Batam Octopats itu. Kemudian ini bagian atas dari rak ini ya teman-teman. Ini ada baking pan, ini belian mertua saya dikasih. Kemudian ini ada alat pemanggang, ada untuk martabak mini, ada kerak telur, cetakan kue. Kemudian ini ada oven, ini ada mixer, saya tutupin itu sama kain ya. Kemudian di bawahnya ada juicer, ada blender, saya ada blender 2 ya teman-teman. Kemudian ada timbangan, ada tisu saya letak sana, ada telur, ada ini piring atau tempat masakan. Biasanya saya gunakan kalau saya mau bikin video atau saya mau foto gitu ya. Ini alat masak-masak juga. Lanjut ke rak sebelahnya, ini pertepungan ya teman-teman, ada tapioka, ada terigu, ada tepung beras dan maizena ya. Kemudian bagian bawahnya ini bumbu-bumbu. Biasanya bumbu-bumbu ini saya letak di samping kompor. Yang warna sebelumnya itu warna hijau, ini saya ganti seperti ini. Ini nggak saya kasih label ya teman-teman. Ya bisalah membedakan antara garam, kaldu jamur, merica, ketumbar, sama gula pasir ya. Nanti kalau butuh tinggal bawa aja di sana di kompor gitu ya. Kemudian ini ada kopi-kopian, ini kopi-kopian untuk stok untuk tamu aja, kalau kami berdua itu jarang ngopi ya. Kemudian ada santan instan, ini untuk bikin kue ya teman-teman, ada vanilla, ada SP dan lain-lainnya ya. Kemudian ini yang selalu ada di rumah kami, mie instan ya, ini stoknya lagi banyak nih ya teman-teman. Kemudian ini ada teh juga untuk stok tamu, kalau kami berdua jarang ngeteh ya. Ini juga ada coklat bubuk, ada ketan hitam, ketan putih, ada manik-manik untuk kue. Kemudian ini ada cumi-cumi kering ya. Biasanya kalau ikan asin saya simpan di kulkas, ini cumi-cuminya enggak saya simpan di kulkas supaya enggak alot ya. Ada kacang, ada bumbu-bumbu kue juga. Kemudian di sampingnya ini ada bumbu racik, ada stok sambal instan, ada ragi, ada susu juga. Di sini ada creamer, ada saus, ada kecap, ada garam Himalaya, ada bon cabe, ada mayones dan bumbu-bumbu ya. Dan untuk rak yang bawahnya ini ada bawang-bawangan, ada kentang, ada sisa dari tepung berasnya. Kemudian ini ada sarden instan ya, dan itu juga ada tepung-tepung juga sisa ya teman-teman, belum saya masukin dalam toplesnya, toplesnya kurang. Ini ada jamur gerigit ya, atau jamur kayu yang udah dikering seperti itu ya teman-teman. Kemudian itu ada kerupuk. Lanjut sekarang kita ke sampingnya, ini ada gula halus untuk bikin donat, ada tepung sasa, ada tepung panir. Saya beli tepung panirnya banyak karena saya suka bikin nugget sama risol ya. Kemudian ini ada tepung Kentucky. Oke, ini dia teman-teman penampakan dapur saya, tempat saya menyimpan makan-makanan, tempat saya memasak, tempat kami makan, berkumpul dan melakukan aktivitas di sini.
terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jika teman-teman berkenan dengan video saya, bantu saya like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.